Halo guys, welcome back to my channel. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara mengubah icon notifikasi suara WA menjadi suara Mbak Google yang cantik, seksi, dan manis sekali. Tak usah berlama-lama, langsung saja simak videonya. Pertama-tama kita masuk ke dalam menu di HP kalian, kemudian kalian cari aplikasi yang bernama Google Chrome. Setelah masuk di aplikasi Google Chrome, kalian ketik saja Sound of Text. Setelah diketik semuanya, tinggal kalian cari saja webnya. Nah, setelah masuk di sini, kalian klik saja yang paling atas tersebut. Kalian klik di sini, kalian masuk ke bawah, scroll ke bawah, kemudian kalian ganti voice-nya menjadi voice Indonesia atau bahasa Indonesia. Setelah itu kalian masukkan saja teks yang akan kalian masukkan. Teks ini berfungsi untuk memasukkan suara Google yang seksi, manis, dan cantik sekali. Setelah itu klik submit. Tunggu sampai proses loadingnya selesai ya guys. Nah, setelah itu sebelum kalian mendownload, kalian bisa cek saja suaranya seperti apa. Oke guys, jika suara Mbak Google itu kurang pas, tinggal kalian masukkan lagi, ketik sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, setelah diketik, kemudian kalian pencet saja submit. Nanti sebelum mendownloadnya, seperti biasa, kalian cek ada dulu WhatsApp, atau play muda dulu suaranya. Jika ada kurang WhatsApp, pas, kalian ketik lagi coy, sampai benar-benar suaranya itu sesuai dengan keinginan Anda. Nah, setelah suara ada Mbak WhatsApp Google yang masuk, seksi, manis, bos, dan cantik sekali itu pas, ada WhatsApp masuk, tinggal bos, kalian download saja ya guys. Download sampai kalian punya nada daring tersebut masuk ke dalam folder HP Anda. Setelah di download, tinggal kalian masuk saja ke WA, kemudian klik titik tiga, icon titik tiga itu di pojok layar kanan atas, kemudian kalian klik saja setelan. Di setelan kalian klik saja notifikasi. Nah, kemudian di sini kalian ubah saja nada notifikasi WA tersebut menjadi suara Mbak Google yang cantik, seksi, dan manis sekali tersebut tadi yang sudah di-download dari Google, dari aplikasi Chrome. Kalian di sini cari saja nada daring atau suara Mbak Google-nya. Nah, setelah notifikasi suara Mbak Google yang cantik, manis, seksi sekali ketemu, tinggal kalian klik saja. Nanti otomatis akan terpasang sebagai notifikasi WA Anda. Maka notifikasi WA Anda itu tergolong unik jika teman Anda belum mengetahui bagaimana caranya. Nah, untuk mengujinya tinggal kalian chat saja orang lain. Tunggu sampai orang lain tersebut itu membalas chat Anda. Nanti akan terdengar notifikasi suara Mbak Google yang manis, cantik, dan seksi sekali. Oke, tunggu saja. Nah, sambil menunggu, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ya guys. Nantikan video selanjutnya dari saya, oke? Jangan lupa ya. Ada WhatsApp masuk, bos. Nah, bagaimana guys? Notifikasi WA-nya menarik bukan? Oke, jika kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya dari saya. Thank you.